Kasus pembunuhan seorang janda penjual nasi di Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Jombang akhirnya terungkap. Tersangka ternyata adalah kekasih korban dan baru menjalin hubungan selama 3 hari. Tersangka mengaku sengaja menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai perhiasan dan uang milik korban. Supriyadi, warga Desa Mojadanu, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini hanya bisa pasrah saat dikeleler petugas di Mapolres Jombang. Supriyadi ditangkap polisi di hutan Asem Gede di Kecamatan Ngusikan, Jombang setelah membunuh waras seorang janda penjual nasi di Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Jombang. Saat penangkapan, polisi terpaksa menembaki kaki Supriyadi karena berusaha melawan dan kabur saat akan ditangkap. Kepada petugas, tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena tergiur dengan uang dan perhiasan yang dikenakan korban. Modus yang dilakukan Supriyadi adalah dengan merayu korban untuk menjadi kekasihnya. Ya, rasa suka waras. Yang diambil dari waras apa aja, Mas? Cincin sama gelang aja. Sudah sempat dijual? Sudah cincinnya. Uangnya buat apa, Mas? Buat foya-foya, Mas. Foya-foya. Foya-foya itu seperti apa? Ya, minum-minum. Minum. Sudah berapa lama menjalin hubungan, Mas? Sekitar 3 hari ya. Jadi sesuai dengan kronologisnya bahwa tanggal 17 Desember itu tersangka atas nama Supriyadi ini berkenalan dengan saudara waras di warung. Kebetulan ibu ini mempunyai warung dan sendirian pada saat di warung berkenalan. Habis berkenalan menjalin suatu hubungan. Lalu diteruskan hari Sabtu ketemuan lagi, pas mau ketemuan tidak ada ibu waras dan ada inisiatif jelek mengambil perhiasan dari ibu atau saudari waras ini. Berjalannya waktu pada saat kembali menagih utang dan sebagainya, ingin menjalin hubungan seperti itu, akhirnya dipukul menggunakan alat yang sudah disiapkan, besi yang disiapkan pada hari Jumat itu untuk membunuh saudari waras. Peristiwa pembunuhan terhadap waras, janda penjual nasi di Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember lalu. Saat itu warga digemparkan dengan kabar tewasnya waras di dalam warung miliknya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.